Vem cá, vou marcar. Pera, não dá pra olhar, pera. Voglio di modello, di fammi passare. Ehi, cavolo, io non voglio dire la pasta. Iya kemarin ada tuh di Jancit 700 1,5. Ya tapi ini hairdo-nya sendiri, mohon maaf kalau jelek. Kalau hairdo-nya agak-agak ya. Iya. Ada taruh di luar. Jadi ini hairdo seadanya. Nah ini pakai foundationnya yang aku udah racik di dalam sini nih. Racikannya. Ini racikannya aku taruh sini. Nah ini tadi pakai ini aja nih, Fruity aja yang ungu. Cuma pakai ini aja. Oke, kalau udah menyerap baru. Nah sebelum foundation biasanya aku pakai nih LT Pro yang Plum Rose buat di bawah mata. Ini di tap-tap pakai tangan. Modelnya hidungnya agak mancung berkat di filler. Coba kayak yang apa yang ini? Nanti bangun pijit. Oh, kan? Ini baru mulai.
baru mulai ya. Agak serem nih saya nih jadi. Nah ini aku pakai spons mango dari Pumi Store. Ini enak banget buat ngeblend apa concealer bawah mata. Enak banget bagian ujungnya buat ngeblend. Kayaknya saya mau tunjuk deh. Besok lah. Kayaknya udah jalan belum? Coba lihat. Nah, ini juga di blend juga. Ini di blend terus ya. Nah, kalau udah aku aplikasiin foundation yang udah aku racik. Ini udah aku racik. Kuping-kupingan dajal. Nah ini kalau ngelihat langsung, lihat deh. Skin tone-nya nggak jauh beda sama kulit aslinya. Orang Asia lah, masih orang Asia. Yang udah aku racik ini. Siapa udah bisa? Kepanuan. Saya lagi live mbak. Karena ini belum di-blending mbak. Gue yang nge-blend sih Ki. Udah ngerecokin dulu. Koy, muka lu koy. Mak, koy jadi anus buruk lupa. Serem banget tuh. Ngaji sepati. Mungkin kayak buruk lupa tadi. Ini ya itu kan, before. Nah ini baru di blend. Kembang. Apa? Yang enggak lah. Ini apa teh hati? Cobain teh, jadi ya semoga. Oh, kagak pakai soplet ya, enggak apa-apa. Si boleh balas. Tapi kamu sebelum jadi
apa mami? Biar ya. Mana? Ini. Enggak. Hah? Enggak, layar pertama. Persiapan ini enggak? Ada yang kan konsoler doang. Konsoler? Uh-uh. Yang pertama? Kayak buat highlight gitu. Kalau belum bisa. Tarik. Mendadak enggak main. Nah, ini modelnya agak ada smile-nya, guys. Jadi selama foundation usahain dia suruh diam dulu. Jangan ngobrol. Tapi enggak apa-apa sih kalau masih basah, jadi masih bisa ditap-tap. Ini aku enggak terlalu tebal foundation-nya. Cuma karena aku udah mix, udah aku racik-racik, sedikit pun udah cover banget. Ini habis sih bocah. Ki, berpecah-pecah ini. Ki, lihat apa Ki? Nah, usahain kalau ngetep-ngetep itu jangan terlalu buru-buru, jadi emang agak lama. Biar kondisinya agak menyerap. Yang pertama apa? Gini aja sih. Biar base nya calm. Hah? Biar base. Biasa kalau si Asia misalnya nunggu deh. Karena dia kemaksin. Ini apa sih? Ini apa sih? Nah, gitu. Setelah udah rapi foundationnya. Ya kalau misalkan lu gosok mah ya, ya tetap hilang makeup semahal apapun juga. Iya, cuma kan iya, kalau air ya waterproof. Biasanya aku kontur mau pakai tangan dulu. Senyum ya. Tengok sambil. Senyum. Dia langsung di blend gitu ya guys. Nanti tinggal dirapin lagi sama spons. Gitu. Ini. Hah?
Jadi sini. Apa sayang? Nah, untuk bagian lagunya itu biasanya aku setengah kayak lingkaran bulan gitu. Settingnya tuh masuk ke sini. Mau di sini dulu, mau di mana ini dong? Kayaknya apa itu ya? Oh, ini tidak jadi rumah kan? Ini dia mana? Ada apa? Ini kunci masuk jalan apa ya? Ngantarnya lu masih aura? Mm-mm. Apa? Mari kita ngantarnya. Tapi ngantarnya disitu di blend aja. Jangan di blend terlalu kamu begitu lah. Tapi jangan disuruh ngantarin dulu. Nih, dia disuruh. Nah, ini yang ngantarin. Mutar balikin ya, fakta nih. Iya katanya tante Uma mau nganterin buku dan itu tulisannya ada lagi balik lagi ntar bukannya video itu foto. Yang pakai cream blush Jafra yang shade nya itu Kashmir Peach, bisa di order di Pumi Store, dia lengkap banget. Jadi di atas kontur yang tadi ya. Ini apa sih? Nah gitu. Nah di blendnya di sini. Waalaikumsalam. Ayo.
Jadi selalu di blend lagi walaupun sudah kita tap-tap pakai tangan. Nah ini kan bekas concealer tadi agak lebih terang. Jadi pas konturnya itu kita pertegas lagi. Kita giniin lagi. Itu biar tetap apa ya, biar si kontur sama blush on itu tetap sama posisinya gitu. Enggak belebaran kemana-mana. Nah, udah, ini tahapan complexionnya sudah selesai, tinggal kita semprot. Nah, yang kipasin deh kayak sate. Jadi usahain setiap complexionnya itu posisinya harus rapi, karena kalau basicnya udah agak berantakan nanti pas udah dipakai bedak tabur segala macamnya kurang mantul. Itu tadi ada di rumah sungkan ini ya, rumah sungkan ini. Terus Ana Dedi, nggak dengerin diantarin kemarin ya, ini mau jatuhin jam 12 mau biar minta pulangnya bareng kita gitu. Besar India. Kalau sudah kering setting spraynya, kita lanjut ke bedak tabur. Hah? Bedak taburnya ini aku pakai Laura Mercier yang translucent. Udah mau habis nih ya kayaknya. Ya iyalah. Nah biasanya bawah mata aku pakai brush dulu, tap-tapnya. Nah karena kalau biasanya kan kalau pakai foundation di bawah mata pasti ada kerutan, mau tua mau muda pasti ada kerutan, jadi harus ditetep dulu sebelum ditimpa bedak tabur, karena kalau udah ditimpa bedak tabur nanti susah, nggak akan hilang kerutannya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Kalau kebaca nanti dijawab.
Nah, kalau itunya sudah dibedakin, sekarang kita pindah ke skor buat pemakaian bedak tabur ya. Pakai bedak tabur nggak boleh pelit-pelit ya, harus lebih banyak dari pemakaian foundation. Karena kalau misalkan pelit-pelit nanti nggak nempel, cepet geser. Oh ya, kalian juga bisa pakai spons yang agak lembab buat pemakaian bedak tabur. Ini jauh lebih meresap nanti. Nah, yang kalian harus perhatikan dari live aku ini tekniknya ya. Kalau produk bisa kalian pakai produk yang kalian punya. Tapi kalau tekniknya kan kadang suka berbeda gitu. Berbeza. Karena aku lagi gabut, jadi aku live aja make up. Ini udah cukup karena udah benar-benar cover. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa blending lagi pakai brush. Nah, blendingnya jangan ngebuang gini karena sayang bedak yang masih nempel, jadi muter gini. Nanti dia ikut ngeblend lagi di mukanya. Nah, sana. Nah, teknik muter gini nanti ngasih efek lebih halus juga. Aja. Ya. Ya,
udah gini baru kita aplikasiin bedak tabur, bedak padat. Nah, ini aku bedaknya pakai thread, pokoknya bedak yang kalian punya aja. Merosot. Merosot. Kok guritanya merosot? Tetap ya pemakaiannya pakai. Kalian bayar lagi. Bedak yang kedua aku pakai MAC yang NC35. Pakai brush ya. Kayak agak di tap-tap gitu. Dan ini aku ada apa adanya banget ya. Modelnya kakak aku, hairdo-nya aku yang bikin. Karena aku takut bawa orang rumah. Lihat nih. Sorry, agak turun. Nah, terus aku pakai bedak MAC yang NC15 buat di bawah matanya. Pertegas tulang hidung ya. Sudah. Nah,
biasanya aku nggak langsung alis, nggak langsung bulu mata, aku mempertegas lagi yang tadi kompleksi complexion itu. Kayak kontur, kayak blush, aku pertegas lagi dulu. Ini aku lagi suka banget dari SK karena warnanya coklatnya aku suka. Warnanya tuh bisa ngeblend sama blush on yang aku pakai. Kak itu Evi Mas Sambat tapi bukan, ini kakak aku. Nggak boleh gitu kodong. Nah, kalian lihat kan, ini cuma pakai contour, cuma karena dalamnya pakai blush on si Dapra dan pakai apa shadingnya dari SK ini, langsung nyatu gitu blush on sama shading aku. Aku ngedapetin warna yang aku mau, peach. Terus tuh aku ngedapetin warna yang aku mau. Sama yang mempertegas shading hidung pun pakai ini, tapi pakai kuasnya yang pipih gini tuh. Kalau yang masih nonton terus misalkan sampai dicatat, sampai diperhatiin benar-benar, kalian bisa praktekin nanti hasil kalian praktekin, kalian tag aku ya. Terus aku pakai blush. Kak, kalau menurut kakak blush on yang gampang di blend itu yang mana, krim apa bubuk? Sebenarnya tergantung kalian sih cara ngeblendnya. Kalau misalkan yang krim juga gampang di blendnya. Terus yang powder juga gampang di blendnya. Tinggal tekniknya aja. Ini kan tadi aku pakai yang krim dalam. Coba nengok ya. Dan ini kan ngeblend kan. Oh, di sini ngeblend. Karena tadi aku udah kontur, semakin keluar warnanya. Nah, ini aku mau kasih warna yang agak peach-peach lagi. Biar lebih cantik. Tengok. Tuh, yang powder aja gampang kan di blendnya. Jadi tinggal gimana cara kalian aja ngeblendnya.
Yang penting pakainya itu jangan langsung, kan mungkin kadang susah di blend karena pemakaiannya langsung tebel. Kalau pemakaian kayak blush on itu ya harus tipis-tipis dulu. Jadi biar dapat gradasinya juga. Nah, bisa langsung ditempelin tebel. Nah, kalau mungkin kalau kayak gitu bisa jadi agak susah di blendnya. Ini cukup, kalau aku blush on biasanya nggak sampai ngejedor, tipis-tipis aja buat pemanis. Udah kayak gini, aku biasanya nge-baking shadingnya dulu nih. Ini. Bakingnya pakai bedak yang warnanya tuh nggak putih banget juga, yang tadi aku pakai juga pakai beras itu yang MAC, yang NC35. Nah, baru abis ini kita ke bagian alis. Buat aku, alis kakakku ini bentuknya, bukan bentuknya, tipenya lumayan sulit karena rambutnya itu yang kayak susah diatur gitu, bukan yang bisa disisir terus dia ngikutin gitu, tapi yang agak bandel. Jadi menurutku ini tantangan sih. Terlebih aku kan tipe kalau orang yang enggak cukur alis sampai habis. Maksudnya dipotong setengah gitu loh. Tapi lebih ngerapihin anak rambutnya aja. Dan kebanyakan klien aku malah seneng karena alisnya jadi kebentuk, jadi kayak di threading gitu loh. Nah, aku pakai feather. Jadi nyikatnya itu di berbalikin gitu dulu, lawan arah dulu. Nah, ada juga yang kadang nanya, kok aku pakai feathers, foundation aku malah lagi saya kak. Jadi pemakaian itu jangan terlalu ditekan, agak lambat-lambat aja. By the way, aku makeup nggak pakai masker karena ini di rumah aku sendiri ya. Dan yang di makeupin pun kakakku. Kalau ada mau nanya lagi boleh ya. Mumpung aku belum menjadi yang serius banget. Biasanya aku gak ada suaranya lah. Nah, ini baru disisir. Dirapi ya. Tuh, dia tuh walaupun udah disikat, alisnya tetap bangun. Jadi mau gak mau aku harus tekan gini. Dia baru tidur.
kalau udah tiduran gitu kita langsung setting. Setting bahasanya anjir. Lidahnya keles. Langsung setting pakai bedak tabur. Terus gitu. Jadi pas dipakai yang kita bingkainya pun enggak yang geser-geser. Kondisinya karena masih lembab sama pedatnya. Gitu, gengs. Lama banget. Orang memberikan karya itu enggak boleh asal-asalan. Ya tadi. Mas, orang bayar mahal make up-nya 30 menit. Jadi aku itu jarang banget bikin alis yang fotokopi, maksudnya dibikin sama semua. Jadi aku masih ngikutin alis kliennya ya. Jadi itulah aku. Oh my gosh. Kayak hitam? Iya. Enggak. Tahu sama awal? Pakai dia apa? Aku isi dulu kayak serat-serat bagian depannya. Aku gak duduk, ada bangku. Nah, ini aku langsung tarik di bagian tulang alisnya. Gitu. Ini dicabut. Belum ya. Cabut ini. Thank you.
Ayan. Kalau boleh tahu kenapa dibuat sesuai alis klien kak? Kenapa nggak disamain aja sama sisinya? Sama sisinya ya disamain, maksudnya bentuknya loh. Kayak misalkan, kadang kan alis ada yang apa sih? Kadang kan mau ada yang bikin kayak bentuknya tuh sama kayak kotak langsung dibanting tajam kayak gitu gitulah. Tapi kalau aku ya masih kayak gini, maksudnya. Kayak ngikutin alis dia tapi lebih disempurnain lagi aja tuh. Ini kan alis dia kayak gini. Ini alis yang ada kayak gini. Gitu. Jadi bagian sininya pun ujungnya pun enggak dirubah yang dibikin lurus naik gitu atau dibikin turun banget gitu. Hah? Karena kan setiap perempuan punya alisnya masing-masing, punya alis cantiknya masing-masing gitu. Kalau lo alis bulu domba itu. Terus aku nyelesain yang sebelah sininya dulu ya biar nanti kelihatan bedanya. Thank you.
kayaknya lip balm sih. Hai cantik. Kayaknya lip balm kan? Oke, ya, kita pakai. Halo Kalidia. Nih, ownernya Pumi Store. Tuh kalian kalau mau belanja di situ. Kalau eyeshadow itu kakak biasanya disesuaikan sama warna aksesorisnya, bajunya atau lipnya. Kalau eyeshadow aku pakai warna aman, bukan warna aman sih, warna favorit klasik. Jadi aku cuman memang pakai kayak warna brown muda, coklat tua gitu aja buat gradasinya. Aku jarang banget main kayak pink, kayak oranye, itu udah gak pernah itu. Jadi aku memang pakai warna-warna klasik. Dan I think kalau misalkan makeup-makeup klasik itu lebih tidak termakan zaman. Nah, alis kakakku ini lebih tinggi 11 cm. Mbak Kim pegel ya Mbak Kim? Kimberly Rider. Awas lu jangan nyenggol-nyenggol. Tak ketendang gitu. Lagi. Udah tau gue lagi. Ya. Sumpah lagi ngapain Le? Ngapain aja? Bye.
Lemparin, beli yang baru. Tapi kan gue cerdas, jadi gue cepet nangkep orangnya. Basically cerdas. Cerdas di mana? Sekolah. Gue cerdasnya setelah lulus sekolah. Gue cerdasnya. Bakim bisa diem, kakinya nggak bakim. Jadi saya gerak-gerak. Lepas bawah bisa. NANANAS panas. Pakai Wih, bisa ya pakai tangan kiri, hebat. Ini kanan, karena kamera depan jadinya kelihatannya kiri.
Nah, sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Seperti yang tadi aku bilang, aku eyeshadow-nya cuma pakai warna coklat muda. Bisa juga pakai yang coklat muda gini. Nah. Nah, kelopak kakakku ini udah enak banget. Kelopak matanya. Mbak Kim ngantuk ya? Mbak Kim yang ngantuk guys.
Mau deh. Coklat tua ya. Terlepas.
I'm alive, it's about it, just like walking in my room. I'm alive, it's about it, no, I know I. I'm alive, it's about it, no, I know I. Tema make up-nya apa nih, Kak? Make up wedding.
Ki Aloka. Like our fans, what happened? I like the bottom. Dan kalau ini matanya belum mata. Belum mata pakai artisan. Kemarin baru datang kodenya. Aku mau pakai yang 2214. Terus 2238. Lihat enggak? 2238 sama yang favorit 1636. Jadi layar pertama aku mau ngambil yang rapet, yang tersera rapet ya, yang 2214. Hello, fokus. Susah. Cara pakai maskara al fakir.
Aku kapan nih di make up-in? Boleh, kapan ya? Aku baca. Ini aku nggak jahit mata ya guys. Sini aja. Jangan lupa keluar. Nah, duduk sini. Kamu setiap tangan nyampang aku pasang muka aku berubah. Oh gitu. Berarti oh, Jenny kan? Nah tuh. Ini kode yang 2214 ini satu layer aja tuh udah lentik banget tuh. Dan kayaknya kita cuma pakai dua, tapi lihat nanti. Kita lihat ya kebutuhan matanya. Mau coba layer keduanya yang 2238. Dan ini enggak aku potong ya, karena memang pas jatuh mengasih efek matanya lebih panjang. Gue aja muka. Iya. Lu kan ada gerak ya, gue gak ada gerak ya. Ya lu gerak kenapa? Apa? Ini layer kedua. Nah, itu ya. Dua layer aja udah lanjut banget. Kanan depan. Oh no. Nah ini kita pasang sebelah. Perut gue punya mulut. Lapar kan ya? Lapar gak? Enggak. Thank you.
kipas. Oke. Kipas HP. Kayak kirian caleng dari sama makeup sendiri itu aku beda berubah. Wow, itu bagus berarti face nya hanyalah dirimu satu selalu sayang. Jadi aku nggak ada teknik obras-obras karena bulu matanya udah bagus. Kau tuh
Oke. Nggak diambil ya, biarin aja. Takut kan jadi kayak orang Turki. Mungkin cakap-cakap gitu tak lagi. Maksudnya ya. Bulu mata rawannya mantap. Lampoci. Bulu mata bawahnya favorit 7472 yang delikat artisan pro yang satuan gitu. Ini favorit ayam goreng. Kayak gini tuh enak jadi tiga pasang, gak usah potong-potong lagi. Minyak apa itu ngeliatin orang yang TikTok? Ya Allah, buang-buang kota lu. Dasar anak zaman nu. Nah, tuh hasil lagi gitu tuh. Maju deh ya. Tuh. Pakainya tuh rapi kan dia bulu matanya. Cakep. Ancur.
masak apa nih? Masak apa? Jengkol. Nah, yes. Jengkol kita 5 mata. Ayamnya digoreng. Cu, cantik matanya. Kini sendiri di sini menantimu, tak tahu kemana. Tambahin plus on dari Sevor ya. Tunggu nih. Jujur saya bilang tang tung tang ting tung tung tung, kita sudah mau finish guys, kita sudah mau selesai guys, kita mau pakai lipstick guys, lipsticknya seperti biasa guys, atas ya guys, yang palit guys, yang palit. Kita congkel sedikit guys. Congkel sedikit guys. Emang bayi pulang berapa? Nggak tahu. Hah? Orang kerja? Enggak. Emang nggak kerja? Tadi kata lu kerja. Memangnya? Ya biarin lakinya pulang. Wow, istriku sudah cantik. Pas dihapus. Aduh, hantu. Dengar ya? Kesana noise. Udah lu ke kaca aja. Thank you.
Kau itu. Jujur saja ku tak mampu. Udah nih bikin aja. Jadi lipstiknya pakai warna putih. Bikin dan dimix. Warna yang tadi itu dimix yang buat ngebingkai dimix sama warna putih buat ngisi dalam. Nih, ini bikin aja begitu.
itu bikin hidup ya. Suara aduh mau kere kere ayah kere ayah kere kere halo halo. Jadi kita bikin warna lipstick yang sesuai kita pengen, caranya dengan mix mix and mix. Nah setelah itu kita concealerin, rapiin lagi lipsticknya ya, nanti pas difoto kelihatan semakin rapi. Halo, Dek. Halo Dek, apa kabar kamu? Depannya. Eh, kok miring handphone-nya? Nah, gitu. Nah, di situ aja. Next kita kasih highlighter. Highlighter. Ayo. Nah, ke depan bangun ya.
Berita terkini, aneh cemburu padahal bukan siapa-siapa anjay. Pau aneh berita. Sudah selesai, kita semprot dulu. Mana satu? Jadi guys, ini adalah karya dari apa? Diurus semuanya sendiri. Anjay, makan ikan nih gue lihat-lihat. Foto yang atas doang kan? Ini ya kan? Gini bagus lah. Kata luai dah. Kalau alpaki sudah beraksi. Sudah lah, semuanya kan jadi. Jadi kita gak perlu ganti baju pengantin lah guys. Ini aja jadiin baju tilet. Yang penting kan foto atasnya doang. Mungkin kan atasnya doang kan. Susah banget. Udah punya akal. Ya lah, kita diberi akal harus diberi akal. Segini ya guys diambilnya. Tuh, biar kalian juga merasa nyaman melihatnya. Yes, that has
masih aja dia. Eh harusnya mawarnya jangan biru ya. Apa? Si ini kan. Jadi dah akad nikah lah. Akulah hati yang terluka. Oh iya, aku gak ada kolom gak sih. Tuh, ada guys, jadi baju aku. Udah biarin dulu ya, mawarnya biarkan dulu warna biru. Aku mau ngetes kamera dulu. Kamera aku mana ya? Di atas ya? Aduh, ayo. Anin. Dek, mana sini HP-nya? Sini. Jangan bungkuk. Benar dong, betul betul guys. Ya gitu. Tahan ya. Selat kaca. Ya gitu. Senyum lepas. Senyum tipis. Tahan. Terbuka, okay.
tegak aja. Nah kita sini. Ke bawah. Bocor, bocor. Bocor. Bocor, bocor. 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 Nice. Ke bawah. Lihat ke pundak sana. Ya. Mas. Oke. Jangan. Tegak gitu. Nah, ya gitu. Coba gua mau nyalain lighting. Lampu gua masih nyala enggak ini? Masih lama. Coba gue tersini ya. Biasa aja dong. Ya silo. Silau. Silau. Ya lampunya kayak lampu tembak aja. Ini cukup ya. Nah. Pakai yang lip gloss dikit ah. Ya gue belum dapet fotonya yang benar. Nyanya. Jangan pakai yang dulu dah. Aduh sakit. Udah sih dirombak lo gaunnya. Tahan sih deh. Kayak orang sakit ya. Kayak orang jatuh deh motor. Juara lomba. Apa gila. Ini udah prestasi banget ini. Ini ke bawah. Agak gini. Gini. Ke gua. Tegak apa jangan gini. Nah ya, terus atas. Ini. Nah ya, agak main badannya. Ini. Badannya. Lihat sini. Ini ke bawah ya. Sini. Lurus. Ke gua. Mm-hmm.